Oke, berjumpa lagi dengan saya, Miko Blora Channel. Ini kali ini saya sedang berada di persawahan di Desa Kedung Satrian ya guys ya, untuk melihat-lihat suasana persawahan di Desa Kedung Satrian. Ini saya berada di samping sumur guys. Ini biasanya untuk mandi, kalau habis dari sawah itu biasanya badannya kotor, jadi mandinya di sini guys. Oke, untuk teman-teman yang sudah setia di channel saya, ikuti saya terus, saksikan sampai selesai. Jangan ditutup-tutup dulu videonya. Nah, ini ada sumur guys. Ini sumur ini biasanya dipakai untuk mandi para petani. Sehabis pulang dari sawah tuh biasanya badannya kotor guys, jadi mandinya di sini guys. Mari kita lihat ada airnya enggak guys ya. Ini lumayan guys ada airnya. Ini bisa buat mandi guys. Ini ada pohon beringinnya juga guys, yang sangat enak untuk ngadem ketika habis kepanasan dari sawah guys. Ngaret lek. Alah iki lo dolanan. Koncoku kepengen delok-delok sawah. Iya re. Iya. Iki api padahalnya kok. Panasnya lagi menyang eh, kondi. Itu lo kan gak ada TV ya? Iya. Mereka harap neng di. Nih guys, ada yang nyari rumput juga nih guys, buat makan sapi guys. Kalau ini cabe ya guys ya, cabe dicampur sama tanaman kacang panjang nih guys. Ini cabe rawit guys. Lumayan buahnya banyak banget guys. Ini cabai rawit, ada kacang panjang. Begini ya guys ya, suasana persawahan di Desa Kedung Satrian. Suasananya seperti ini. Ada yang ditanemin padi, ada juga yang dikasih cabai sama kacang panjang guys. Kalau ini biasanya yang untuk dataran tinggi guys, kalau dikasih cabai sama kacang panjang nih guys, soalnya airnya susah, kalau ditanemin padi nggak bisa nih. Oke ya teman-teman, kita jalan-jalan lagi melihat suasana pemandangan yang lainnya agar teman-teman semua tahu suasana sawah di desa saya, di Desa Kedung Satrian teman-teman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Seperti ini suasana persawahannya. Ini ada juga yang belum panen ya, tapi kayaknya dinta nompret ini. Ini dihabiskan burung teman-teman buahnya, karena manennya telat jadi banyak burung yang makan padinya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau yang ini baru dicangkul teman-teman,
tapi nggak tahu nanti mau dikasih apa ya. Kita lihat sebentar. Itu sebenarnya apa? Kayaknya mau dikasih ini apa ya? Bayam. Ini nanti mau. Ini ya bayam. Ya seperti ini teman-teman ya. Ini bayam tapi masih kecil, baru ditebar. Oke, mari kita lihat lagi yang lainnya ya. Ada apa aja tanaman yang ada di desa Kedung Satrian. Saya kok tak lewat kene ya. Tak lewat kene kok ketemu no kono. Kalau yang ini kacang panjang guys, tapi sepertinya sudah agak tua ini, jadi buahnya agak jelek. Kalau yang sebelah sini ini terong guys, ini terong cepoka, ini terong guys ya, ini buahnya. Mari kita lanjutkan lagi untuk melihat-lihat tanaman apa aja yang ada. Ini sebelah sini ada kacang hijau guys, kacang gronong atau kacang hijau. Iya guys ya, lumayan bagus ini. Ini kacang hijau guys ya, daunnya seperti ini, pohonnya seperti ini. Yang sebelah sana kayaknya juga ada lagi guys, pohon kacang hijau. Yang ini malah lebih bagus lagi, ini tinggi sekali ya, ini kayaknya subur banget ini. Ini sudah mulai berbuah guys. Ini buahnya seperti ini guys, ini kacang hijau, ini subur sekali ya guys ya. Banyak banget. Oke, buat teman-teman yang belum sempat jalan-jalan melihat tanaman di persawahan, ini bisa menonton video saya melihat-lihat tanaman kacang hijau. Ini juga kacang hijau guys, ini kalau dataran tinggi kebanyakan dikasih kacang hijau guys di desa saya, di desa Kedung Satrian ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ini ada lagi guys, ini tanaman gambas ya, gambas atau oyong guys. Ini sudah mulai berbuah. Ini sebelahnya pare ya. Kalau yang pare daunnya seperti ini guys. Ini namanya pohon pare, dicampur sama gambas nih guys. Ada cabenya juga guys. Ini ya teman-teman suasana persawahan di desa Kedung Satrian. Ini sebelahnya kacang hijau guys, ini kayaknya sudah mulai menua guys buahnya. Kalau yang hitam seperti ini udah tua ini guys, kalau yang hijau itu masih muda. Nanti yang dipanen yang berwarna hitam gini guys ya. Ini kacang hijau sama pare, ini pare guys ya. Oke ya teman-teman, untuk di video kali ini sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa ya, saya mohon dukungan teman-teman untuk di like, subscribe, komen, dan share.
agar kami lebih bersemangat dalam menghibur teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu video dari Miko Blora Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampai jumpa.